Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat resmi membuka pendaftaran seleksi calon anggota KPU Jawa Barat periode 2023-2028. Pada pendaftaran seleksi kali ini melibatkan personil TNI untuk melakukan tes komputer assisted test atau CAT serta psikotes. Pendaftaran seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat periode 2023-2028 resmi dibuka mulai 15 Mei hingga 26 Mei 2023. Untuk tahapannya, pertama calon anggota melakukan administrasi. Setelah selesai tahap seleksi administrasi, kemudian masuk ke tahap seleksi tes tulis dan tes psikotes. Ketua Tim Seleksi Anggota KPU Jawa Barat periode 2023-2028, Fauzan Ali Rashid, mengatakan dalam seleksi calon anggota KPU Jabar melibatkan TNI dalam proses seleksinya. Di mana para personel TNI akan melakukan tes CAT atau Computer Assisted Test serta psikotes. Selain itu, untuk tes kesehatan pun dilakukan oleh tim kesehatan Rumah Sakit TNI AD. Seleksi itu pertama yang dilakukan ya pendaftaran, kemudian dilakukan tahap seleksi administrasi sesuai dengan ketentuan PKPU dan Undang-Undang Pemilu. Setelah itu, setelah selesai seleksi administrasi, dilakukan seleksi tes tulis dan tes psikotes. Kemudian nanti akan dipilih sebanyak 4 kali lipat, jadi sekitar 28 orang. Dari setelah itu baru dilakukan, 28 orang itu masuk tes kesehatan dan wawancara, baru ditetapkan 14 orang. Dari 14 orang itulah kami serahkan ke KPU RI untuk ditetapkan anggota KPU Jawa Barat sebanyak 7 orang. Ya, TNI itu sebagai mitra kerja KPU karena sudah melakukan MOU untuk melakukan CAT nanti di tempatnya bisa di mana saja kecuali ada di Jawa Barat. Mereka nanti yang melakukan tes CAT, kemudian psikotes, mereka kan punya laboratorium tes psikologi, jadi mereka yang melakukan secara profesional, jadi kecuali yang dilakukan oleh kita itu hanya wawancara. Kesehatan juga oleh tim kesehatan dari Rumah Sakit TNI AD. Ini baru per tahun ini apa sebelumnya memang udah? Baru tahun ini. Pada pendaftaran tahun ini, perempuan diharapkan bisa lebih banyak yang mendaftarkan diri. Perempuan yang kini menjabat sebagai anggota KPU di kabupaten, kota yang ada di Jabar, berhak mendaftarkan diri untuk maju di tingkat provinsi.